Jelang Munaslup Partai Golkar pada pekan depan, publik mulai mencermati sosok yang akan muncul sebagai kandidat partai berlambang beringin tersebut. Sebagai partai besar dan pemenang kedua pada pemilihan caleg 2024, keberadaan Partai Golkar menjadi perhatian publik saat ini. Dosen Komunikasi Politik UB Ferdi Firmantoro menilai terdapat tiga sosok potensial pada Munaslup pekan depan. Dosen Komunikasi Politik UB, Ferdi Firmantoro menilai terdapat tiga sosok potensial yang maju dalam Munaslup Partai Golkar pekan depan. Tiga sosok tersebut adalah pelaksana tugas saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan tokoh muda Golkar Ahmad Doli. Dua nama pertama merupakan menteri pada Kabinet Jokowi yang masih berjalan saat ini. Kedua nama tersebut diyakini mampu membawa masa transisi Golkar dalam pemerintahan ke depan. Sedangkan nama Ahmad Doli merupakan sosok muda yang potensial di Golkar yang juga diharapkan mampu membawa kemajuan bagi partai beringin tersebut. Kuat di dalam tetapi tidak begitu kelihatan di luar dalam artian kiprahnya. Saya kira Pak Agus Gumiwang ini sosok yang lengkap ya, karena di luar beliau diterima secara jejaring, kemudian di dalam di DPP Pak Agus Gumiwang cukup mendapat rekognisi yang bagus di antara elit politik yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat sosok figur Pak Agus Gumiwang ini kan tentu tidak hanya istilahnya figur beliau, tapi beliau punya istilahnya jejak historis yang cukup panjang, bagaimana figurnya juga istilahnya dikaitkan dengan istilahnya historical Partai Golkar itu sendiri ya, bagaimana figur ini kemudian masuk baik sebagai kader, kemudian menjadi sampai sekarang menjadi wakil ketua umum, itu merupakan proses yang panjang. Saya kira rentetan itu yang menempatkan Pak Agus Gumiwang dalam konteks ini menjadi PLT Ketua Umum Golkar itu menjadi sesuatu yang saya kira tidak luar biasa ya. Saya kira itu sudah punya apa istilahnya pertimbangan-pertimbangan baik aspek terkait dengan internal Partai Golkar maupun juga pertimbangan-pertimbangan politis. Saya kira itu, Pak.